Nah, menurut menurut saya ini tuh suka menghambat waktu gitu. Kayak lagi kerja terus atau lagi ngerjain tugas, lagi desain-desain atau lagi edit foto itu kayak kayak kaku banget gitu. Susah buat 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 ngeditnya tuh. Nah, caranya Assalamualaikum, halo guys. Kembali lagi bersama saya, Alessia Rani. So, di video kali ini saya mau bikin konten tentang software Photoshop. Iya, yeah, itu tutorial cara sesuai thumbnail dan judul. Ya gitu. Sebenarnya saya juga tahu subscriber saya itu kayak sukanya tuh vlog-vlog gitu. Kayak yang subscribe aku tuh vlog-vlog gitu. Kenapa dong udah tahu pada jarang nonton yang Photoshop yang subscriber? Kenapa masih buat? Kenapa mau buat? Ya karena yang pertama, alasan yang pertama itu ya buat sharing dan semoga bermanfaat buat yang nyari solusi. Yang kedua yaitu pastinya buat tugas. Nah, jadi di video kali ini saya mau sharing tutorial di Photoshop. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Nah, di video kali ini yaitu tutorial cara scrolling mouse ini bisa menjadi zoom in zoom out di Photoshop. Caranya gampang banget. Kalian harus tonton terus video ini karena kalian yang lagi nyari solusi itu tepat pilih video ini. Oke. Yang pertama, pastinya kalian harus masuk dulu ke software Photoshop kalian masing-masing, ya, dan project kalian masing-masing. Dan ini tuh masalahnya biasanya ketika kita baru install Photoshop kita masing-masing. Jadi kayak masih presetnya gitu. Nah, biasanya zoom in zoom out itu ada toolsnya di sini. Ini zoom tool. Tapi kebanyakan orang yang belum tahu itu yang belum tahu buat pakai scroll itu pakai Ctrl plus dan min. Ctrl plus dan min. Gitu. Nah, menurut saya ini tuh suka menghambat waktu gitu. Kayak lagi kerja terus atau lagi ngerjain tugas, lagi desain-desain atau lagi edit foto itu kayak kaku banget gitu. Susah buat ngeditnya tuh. Nah, caranya kalian tinggal ke file ya. Di sini file ini kan kosong. Ke file, terus ke edit, terus ke bawah, paling bawah yaitu preference. Kalau kalian nggak ada di sininya, kalian klik panah bawah aja, cari gitu ya. Nah, ke preference, terus ke general itu kan kayak khusus semuanya. Nah, ini mah kita langsung ke tools aja, klik tools. Nah, coba di mana? Cuman ini guys, tinggal klik zoom with scroll wheel and animated zoom. Dua-duanya. So, oke. Klik oke aja. Nah, udah kayak gitu. Ini perbedaannya nih. Ini perbedaannya Ctrl plus sama Ctrl min. Ctrl yang pakai Ctrl, yang pakai mouse. Ini perbedaannya. Nah, ini yang pakai Ctrl-L, Ctrl-Min, kalau yang ini pakai mouse. Nah, kayak lebih enak aja gitu, lebih enak, nggak kaku. Mantap kan? So, guys, di pertama video tentang Photoshop, sebenarnya ada sih yang tentang brush, yang brush tool itu, yang cara nambahin brush dengan mudah. Itu ada, cuman ini mulai lagi, dan besok kemungkinan kontennya sama, dan kemungkinan masih pakai baju ini juga. Konten selanjutnya. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini dan semoga bermanfaat tentang merubah zoom in zoom out di Photoshop. So guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye.